Mas, engko sing dodol aja entuk pangan kene ya. Langsung ben langsung Pak. Aja. Sip, apa no Pak? Ya sip, heeh. Sambel kilo dikarenane Pak apa? Rame, laris manis. Anyep, Bu. Hah? Anyep, Pak. Anyep piye? Ada anu to ya. Yo sementara. Pak, tadi disuruh apa, Pak? Tadi disuruh apa, Pak? Disuruh ini, apa namanya, nggak boleh makan ini. Saja. Terus apa lagi Pak? Ya, biar apa namanya biar aman lah kan keadaan kayak gini. Tapi sejauh ini gimana Pak jualannya? Lumayan sih. Tapi menurun ya. Tadi ya. Terus ya. Jangan di atas 37. Jangan di atas 37. Dari Pak. Alhamdulillah. Ini lagi beres-beres ya, Bu? Oh iya. Jam 9, Pak. Jam 10 bersih. Para pedagang ini apa, Pak, untuk ya, PKL? Jadi sudah disepakati oleh Dinas Perdagangan, semua PKL jam 10 tutup. Jadi kami himbau mereka untuk menjual dengan bungkus dan delivery sehingga tidak merepotkan aparat. Jadi ini kita keliling dengan Camat Tengah, Kapolsek Tengah, Damin Tengah sama Satlantas. Alhamdulillah kondisinya nyaman, tidak ada masalah apapun ya. Jadi ini saya jauh surat Pak Wali ya, kondisinya aman, tidak berdampak apapun ya. Yang ditemukan di lapangan Pak? Tadi ada satu dari rumah makan di Jalan Gajah Mada itu 38,8. Memang ada surat dokternya, tapi nanti akan kami rujuk ke TKK. Berarti kita sudah ada 8 Pak Tiba ya? 8. Karena kemarin di Senin kita merujuk, sudah mensurat ke Kepala IKA 7, kolam ini 1. Tapi kesadaran masyarakat luar biasa. Sudah toko sudah tutup, hanya tinggal ini arus lalu lintas. Jadi PKL alhamdulillah sudah dikendalikan oleh Dinas Perdagangan, sudah aman. Jadi pasar kemarin sudah saya imbau juga untuk jam 11 tutup Pak Palata. Sehingga tidak, iya. Tapi kalau masih banyak, karena itu berisiko. Nanti karena kita ini menegakkan perda, jadi yang daplek tetap akan kami tegakkan semua. Pak, kalau ada PKL yang melanggar ini, seperti apa nanti tindakannya? Seperti tadi yang ada di Jalan Tamrin, pasti kami perlu bubarkan. Kalau memang kita dapati terkerumun besok satu PKL di jalan kok ada lebih dari 5, berubahnya saya angkut. Jadi saya tidak pandang bulu. Jadi saat ini harus saling menyadari kondisi masing-masing. PKL yang menyadari tugas pemerintah, pemerintah juga menyadari mereka. Semua, karena ini sifatnya skala internasional, dan kita juga melaksanakan perintah Pak Wali, Pak Bub, dan juga Pak Kapolri. Mudah-mudahan dengan adanya kita memberikan sosialisasi tentang wabah ini corona ya, masyarakat Semarang dapat terbebas ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita kerjasama antara Polri, Satpol PP, dengan TNI, dengan instansi terkait, mudah-mudahan wabah ini segera usah. Jangan lupa subscribe ya.